Sebelum menonton video ini jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk membantu kami dalam mengembangkan Tasik Bisnis. Assalamualaikum sahabat semua. Pagi ini saya sudah berada di stasiun Cianjur. Hari ini saya mau naik kereta api Siliwangi relasi Cianjur, Sukabumi. Kereta api Siliwangi adalah kereta api ekonomi lokal relasi Sukabumi Cianjur Cipatat PP. Kereta api lokal ini merupakan kereta yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga yang murah. Rute KA Siliwangi adalah Sukabumi, Gandasoli, Cireungas, Lampegan, Cibeber, Cianjur, Ciranjang, Cipeuyeum, dan Cipatat atau sebaliknya. Oh ya guys, kami sudah membeli tiket untuk jurusan Cianjur Sukabumi sebesar Rp3.000. Tiket ini sangat murah sekali untuk jarak tempuh Cianjur Sukabumi. Pemandangannya sangat indah. Stasiun Cianjur belum mengalami perubahan yang signifikan. Sejak saya masih kecil di tahun 80-an, stasiunnya masih seperti ini. Sewaktu kecil kami sering main perang-perangan di antara gerbong-gerbong yang terparkir di depan stasiun Cianjur. Duduk di kursi ini mengingatkan saya pada memori 30 tahun yang silam. Jika pelajaran jam olahraga, kami bermain kasti di depan gudang, sebuah bangunan tua tempat penyimpanan gaplek. Inilah instrumen musik khas stasiun Cianjur ketika kereta api Siliwangi akan segera tiba. Nama lagunya Sabilulungan. Ada 3 kali keberangkatan kereta api Siliwangi tiap harinya, baik dari Cipatat atau dari Sukabumi. Penumpang dari Cipatat, Bandung, Cipeuyeum, dan Ciranjang ada yang sudah turun, guys. Harga tiket Cipatat Bandung sampai Sukabumi Rp5.000. Kereta api Siliwangi baru saja bergerak meninggalkan stasiun kota Cianjur. Penampakan toiletnya sangat bersih sekali. Biarpun kereta bertarif ekonomis, namun interior di dalamnya terlihat lapang. Berada di kereta api Siliwangi bisa melihat pemandangan khas pedesaan yang masih hijau. Kita sudah sampai di stasiun Cibeber. Hampir sepanjang jalan kita bisa melihat sawah-sawah yang sudah mengering. Karena bulan September itu masih musim kemarau. Dari stasiun Cianjur ke Sukabumi, kita melewati stasiun Cibeber, stasiun Lampegan, stasiun Cireungas, stasiun Gandasoli, dan terakhir stasiun Sukabumi. Stasiun Lampegan. Oh ya guys, di sini kereta api Siliwangi akan melewati terowongan. Panjangnya sekitar 400 meteran. Terowongan ini sudah ada sejak tahun 1882. Walaupun sempat ditutup beberapa tahun lalu akibat longsor. Namun saat ini kereta api bisa kembali melewatinya. Udah di Cireungas. Ini stasiun Cireungas. Tinggal satu stasiun lagi untuk sampai ke Sukabumi. Dan ini stasiun Gandasoli. Banyak juga penumpang yang turun di sini. Terima kasih sudah menonton video kami. Dukung kami dengan klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.